Menjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM secara simbolis menyerahkan bantuan cadangan beras pemerintah kepada sejumlah warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Senin 15 Januari 2024. Sebanyak 3.583.000 keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah akan menerima bantuan 10 kg beras yang akan disalurkan setiap bulannya hingga Juni 2024. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat yang memang saat ini masih banyak masyarakat-masyarakat yang dibutuhkan. Dan ini dilaksanakan setiap bulan sampai dengan bulan Juni.